Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat malam. Ini tuh udah sekitar jam 12-an. Nah, kali ini tuh aku mau bikin A Day in My Life. Rasya, ngapain aja sih pas hari lebaran? Aku kan lebaran juga gak balik ya ke Makassar. Aku itu... Kenapa? Kenapa? Mau keluar? Aku keluar emoji dulu guys. Nah, si Mochi tadi keluar guys. Oh ya, aku mau kita lanjut tadi lagi ya. Aku itu gak pulang soalnya ada apa namanya turnamen yang gak bisa aku tinggal. Sebenarnya bisa sih guys, cuman kita di Makassarnya paling cuman 2 hari sampai 3 harian dong, soalnya ada meeting juga guys ya. Terus harga tiket ke Makassar itu lagi naik-naiknya ya guys ya. Kalau ke Makassar itu tiketnya Kaldi udah ngecek guys, tiketnya itu 1.900.000 buat satu orang ya guys. Jadi habisnya 4 juta ya Kaldi ya. Buat 3 jutaan lah. 3.800.000 guys, gila. Mahal banget. Aku juga katanya juga bilangnya nggak usah karena mahal banget ya teman-teman. Ya katanya buang-buang duit. Nanti juga aku bakalan pulang juga sih ke Makassar. Palingan tanggal 18 selesai FFSR. FFSR tuh Free Fire Summer Raid ya guys ya. Selesainya itu di tanggal 18 atau 19 mungkin ya guys ya. Mudah-mudahan harga tiket gak naik ya guys ya. Jadi nanti aku tuh mau apa namanya pulang gitu. Nah teman-teman, karena sekarang berhubung ya guys ya, berhubung besok kita mau sholat Idul Adha ya teman-teman, jadi aku mau tidur dulu soalnya itu udah malam jam 12. Seperti apa kegiatanku kalian pasti penasaran ya guys ya, Rasya ngapain aja. Nah teman-teman, jadi kita sampai jumpa besok ya. Oh iya guys, jangan lupa juga ya di like comment guys kalau kalian suka aku bikin A Day in My Life, dan subscribe juga ya guys. Ya udah teman-teman, aku tidur dulu guys ya, sampai ketemu besok. Dadah. Selamat pagi. Ini tuh sekarang jamnya jam 5 lah ya guys sih, jam 5. Nah, di sini tuh aku baru bangun dan sekarang mau mandi supaya nanti enggak telat ya guys ya. Pas tau kali di aku kemarin yang doa minta dibangunin. Kapan? Lain tahun lalu ya? Ya, yang tahun lalu. Kapan? Yang minta dibangunin. Kapan? Lah tadi. Udah kan dibangunin. Emang iya. Oke guys, aku mau mandi dulu. Ntar kita lanjut lagi ya guys, sesudah mandi. Dadah. Guys, sekarang aku udah mandi. Sekarang aku mau sholat subuh dulu ya teman-teman ya, sebelum Idul Adha. Nah, teman-teman, sekarang aku udah sholat subuh dan kalau ramai aja. Si Bian pernah ada. Itu Divan guys. Kamar Divan. Oke. Nah, kali kita jalan atau naik mobil? Nah teman-teman, kita nih di basement, kita ke masjidnya pakai ini guys, apa namanya, mobil ini deh nih guys ya, mobil butut kita guys. Oke, kita sampai di mobil butut. Gak kelihatan ya guys ya, gelapat kan ya, gelapat ini mah. Penerangannya kayak penerangan ini, guys. Apa namanya? Lampu
yang zaman dulu. Lagi panasin mobil ya guys ya. Nah teman-teman, jadi di GH itu cuman ada Bang Apem, dan Bang Apem tuh lebarannya kemarin dia. Dan anak-anak kayak Arul, Ras itu pulang ke rumahnya gitu, karena kan deket si Ras di Depok, si Arul di, pokoknya deket dia 20 menit, lebih deket daripada si Ras. Nah sekarang kita udah jalan ya guys ya. Di luar kayaknya juga gelap banget sih. Yap, seperti apa yang tadi udah aku bilang guys, ini tuh gelap banget ya. Nih guys, kalian bisa lihat ya guys ya, yang tadi aku bilang itu masih gelap-gelap cerah gitu guys tuh. Kayak ya pagi ya, emang pagi. Masjidnya itu dia guys yang gede soalnya. Nah ini makanan ini. Mungkin kita parkirnya di sini guys. Lu tuh sering parkir di sini. Tuh jadi gitu. Oh ini tempat kita biasa makan bakso ya guys ya, bareng anak Dipen. Nah guys, kalian bisa dengar kan guys tuh suara orang takbiran. Aku tuh mau keluar tapi pakai masker dulu ya guys ya. Nah teman-teman, biasanya di sini kalau aku di Makassar tuh udah dapet ini guys, apa sih kali itu namanya, saf ya udah di dapetin saf, terutama dari kalau kakek nenek gitu guys. Jadi udah dicariin saf duluan. Oh itu guys, udah ada sapinya satu. Ah sapinya banyak. Bisa dibilang banyak tuh. Kakek tuh udah dapet soft paling depan guys, dicariin entah dari kakak atau siapa, udah request. Ini masih kosong lah ya, ada, bisa dibilang orangnya masih dikit. Bocil apa Jumatan nih ngambil sini nih minuman guys. Sekarang lagi takbiran, aku udah dulu ya guys. Ntar aku lanjut pas udah ini ya kali, udah sholat. Bye bye guys. Proses penyembelihan sapi kali. Emang mau lihat terus. Sabar guys, ramai banget guys, takut kecopet. Akhirnya guys, sumpah. Buset.
tadi tuh ya guys ya. Sabar guys, maksudnya susah. Sumpah, ini banget ramai banget cuy. Aku juga pas sholat sempet pas di ceramah sih ngantuk-ngantuk cuy. Karena tidur aku tidurnya jam 1 karena nggak bisa tidur. Dia mati lampu juga. Kita nggak kurban ya guys ya, soalnya ya gimana ya, soalnya mau nungguin guys. Mungkin next aku bakalan kurban guys kalau aku lebaran hajinya tuh di Makassar guys. Sumpah kalau nggak ada aku, mama nggak ikut ini juga guys, nggak ikut apa nih kurban. Nanti kita beli sapi yang gede kali ya. Nah guys, sekarang kita mau balik, mau makan dulu karena Kali juga udah masak ketupat. Ketupat dari mana Kali? Kali kan nggak beli ketupat. Ketupat. Beli ininya doang bungkusnya. Ininya enggak. Kirain aku udah langsung ada isinya, jadi tinggal rebus doang. Ternyata tidak guys. Sedem. Aku mau minum. Sini, tapi papa ini guys jadi apa nak, apa asisten apa sih, jadi pemotong sapinya, panitia kurbannya guys. Jadi papa nggak bisa, mama mau kesini cuman papanya nggak bisa, jadi nggak jadi. Nah sekarang kita masuk basement guys. Gitu ya, gue masuk basement lagi. Basement ya, gelap gak ya basement? Gak terlalu sih guys ya, masih tetap kelihatan kan ya, masih tetap kelihatan. Oh iya guys, tahun kemarin juga lebaran Idul Adha-nya aku di GH ya. Itu aku pertama yang waktu awal-awal masuk IPOS ya kali dia, nggak tahu apa-apa guys, jadi nggak pulang. Jadi ya lebaran haji ya kayak lebaran biasa aja udah. Lebaran biasa aja. Kayak hari biasa aja udah. Aku tuh tidur guys, enggak ikut ini Kali doang karena itu juga pas zaman-zamannya Covid lagi naik ya Kali ya. Kali sendirian doang. Itu pun diam-diam. Nah, guys, sekarang kita udah sampai di GH. Jadi kita mau ngapain lagi ya guys ya? Gabut. Oh iya, ada anak keramotan juga yang dari Cikarang, si Fawad mau ketemu aku. Mungkin nanti aku bakal nge-vlog ketemu sama si Fawad juga ya guys ya. Nyai ya, Kali. Ketemu di mana? Anak IFOS pasti tau OBP guys. Apa namanya? Fans IFOS pasti tau. Iya, IFOS fans pasti tau OBP. On Bell Park. Sampai cuy. Nih kita serbu banget ya. Kita gangguin guys. Lantai 2 kamar di pen. Kamar Linux, kamar Ina, ini kamar anaknya. Assalamualaikum. Bang apa? Lebaran.
masih bangun, tiba-tiba dia gini loh. Tidur lagi dia. Gue bilang stop. Dia udah sholat bang. Udah sholat kemarin orang gue lebaran hari Sabtu. Parah. Lu telat lebaran. Wibu parah banget, wibu. Saya makan coy. Makan-makan. Jun, Bang Jojun. Bang Jojun. Bangun. Jojun. Sini. Eh, happy birthday Bang Jun. HBD. Bang Jojun HBD, guys. Menggunakan selimut segede gabannya. Oke, sekarang kita mau makan dulu. Ayo, dan di sini ada cubul, 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 cubul. Mau lu cubul. Halo, gitu. Sini sih. Nah. Halo. Nah, teman-teman, aku baru aja udah selesai makan. Tadi tuh timeslapse-nya berhenti karena orang keluarga aku nelpon ya guys ya, jadi berhenti. Nah teman-teman, habis ini aku bingung ya, nggak tahu ya mau ngapain lagi guys ya. Mungkin kita bakal ketemu sama si Fawad, tapi katanya tadi Fawad udah OTW sih guys. Mungkin aku skip dulu aja guys ya, karena aku mau tidur-tiduran sebentar sambil nungguin Fawad guys. Jadi nanti kita ketemu pas ada Fawad ya. Nah guys, jadi si Fawad udah nyampe. Jadi aku mau ini dulu. Kita nanti ngobrol-ngobrol sama si Fawad di kolam renang guys. Si Fawad ini anak kelam otak yang udah lama lah, bisa dibilang ya udah lama. Wat? Lo sama siapa Wat? Pacar? Kagak gue, kagak lah. Kirain pacar. Ngobrolnya situ aja. Kakaknya di mana? Oh Kaldi, Kaldi ini dia di toilet. Enggak, teman pak. Kakak Fawad mana emang? Nah guys, tadi tuh aku udah selesai ngobrol-ngobrolnya sama si Fawad. Si Fawad tuh pulangnya cepet gara-gara ya ada yang gimana yang ngomongnya, keluarganya ada yang meninggal ya guys ya, innalillahi. Dan aku juga sempet kaget, tiba-tiba kakaknya tuh bilang innalillahi. Hah? Ya kaget. Jawa juga ikut kaget. Kenapa? Katanya omnya meninggal gitu guys. Terus jadi dia cepet pulang. Nah teman-teman, kebetulan Kak Mane ini tuh ajak aku, Kak Aldi dan ya anak-anak lah ya, pokoknya ke Villa Amana, ke tempat apa namanya, ke tempat empangnya ya, di villa, di villanya. Nah teman-teman, dan di sana juga kita bakal mancing dan masak-masak, pasti seru banget kan guys. Mungkin kali ini bakal seru banget karena ini tuh banyak banget kegiatan, gak kayak biasanya ya guys ya, biasanya cuma selesai main turu gitu-gitu guys. Jadi kita langsung aja guys ya, kita UTW ke Villa Amana. Nah teman-teman, jadi di sini kita udah di jalan menuju kemana Bang Jen? Bang Jujun lagi stres hampir denger nge-rap Bang Abang. ABCD, kuharap kau pusing gua dengerin Bang Abang. Pusingnya lah. Pusingnya lah nih guys denger rap Bang Abang. ABCD, kupikir dulu. Ada slide khusus untuk rap gua. Oh, hey, kalian pasti bakalan seneng ya. Ya Allah, tambah pusing Bang. Meninggal. Jadi di sini kita mau ke air terjun ya, sambil dan juga kita mau mancing bareng Amanai, Om Dandi, ya pokoknya bareng Bang Ipul. Emang ada Bang Ipul? Bang Ipul Eko. Oh iya Bang Ipul, manajer Eko. Manajer coach Eko. Kan coach ya? Iya. Coach manajer lah ya, bisa dibilang gitu. Gimana? Wah, ini sih menurutku pasti seru ya, guys ya. Wah. Cipir? Kenapa berarti ya ngomong cipir? Dia kan bilang pipes deh Jujun. Dibalas sama Jujun, makasih sayang. Itu yang balas lu. Mana ada? Sumpah kan ini mati yo. Jadi lu kangen sama cipir. Kangen sama Al-Quran yo. Sumpah ya.
Jibir, jujur kan? Dia aja yang balas anjir, bisa-bisanya gua. Anjir. Wah, mencelat aku nih. Hampir paham. Ya kan sama-sama sampai ketemu di sono. Enggak apa-apa. Nah, guys, jadi di sini kita udah sampai ke tempatnya. Teman-teman Amana yang Om Dandi ada di situ. Iya. Kita lagi ngapain ini? Kita lagi cari ikan guys di sini guys. Ikan banyak punya mana itu, ambil aja. Kita lagi cari sampah ya, bersihin sampah ini di sini. Menggunakan tangan biasa lah. Nyari-nyari apa gitu lah. Oh ya guys, mungkin aku di sini cuman nge-view ini doang ya guys ya. Bentar doang ngomong-ngomongnya, paling cuman kita berenang aja nanti. Aku nih, Amanai udah datang, terus Amanai lagi ngupas kelapa. Ayo nggak dicas kabel. Ayo pengen butut udah nggak bisa. Yang lain aja. Ini. Yang lain ada aja. Ada Eko. Ada coachnya Eko. Manager cak. Coach dong. Coach manager analis. Kalau coach manager analis nggak mau. Amanai. Sang bolang. Nginep rumah aku ya. Jauh gak? Deket rumah Bang Manai. Deket-deketan berarti Om Dandi. Beda RT doang. Beda RT. Miringin deh, lu miringin. Ganek Suryo, dia mau bagi kita. Om, mau bagi dua, sih kok bagi dua. Om Dandi baru bangun tidur, ada Kak Suryo. Gede-gede. Ya, bukan takut salah, minimalisir. Sang aku. Pegangin. Udah, buru. Ini makhluk kecil, enggak mungkin salah. Banyak request minimalisir. Ya. Benya dulu, benya. Udah. Udah HP lu sih. 1 2 3 Seru banget dan bikin kenyang juga ya teman-teman ya. Dan gimana ya guys ya, enak banget guys nasi lewatnya. Nah habis itu mungkin tadi juga aku nggak sempet ngerekam, iya nggak sempet ya guys ya, karena ya gimana ya, yang nggak ada waktu guys ya, paling tadi waktu siang doang yang aku punya waktu buat apa
ngasih lihat ke kalian. Nah sekarang udah malam, mungkin ntar kita bakalan bakar-bakar sate lagi guys ya. Maaf banget ya teman-teman ya kalau videonya ini ke skip-skip. Jadi kita ketemu di pas makan-makan lagi. Banyak daging di YouTube biar enggak sekali ya. Masih kok, dia ini saya. Review. Oh, rasanya. Bilang. Seperti apa? Mantap sekali. Nah, teman-teman, aku baru bangun, capek banget ya sumpah karena kemarin juga naik ke gunung pakai apa motor cross ya seru banget. Tuh, motor Amane. Motor Amane ada dua ya seru banget sih. Yaudah teman-teman, sampai sini untuk adain my life aku. Kalau kalian suka aku adain my life, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di next video. Bye bye.